Salam saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita akan melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan apabila di antara bangsa di mana ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, maka firman Tuhan mengingatkan di mana umatku, perhatikan baik-baik, umat Tuhan di situ diingatkan bahwa betapa perlunya umat Tuhan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mari hai engkau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, belajar datang kepada Tuhan, merendahkan diri datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka pada waktu kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, lalu berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri, maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memulihkan negeri mereka. Jadi pada waktu kadang negeri kita dilanda dengan bencana yang namanya bencana Corona, maka inilah waktunya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka di situ dikatakan, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Mungkin hari-hari ini Anda tidak bisa beribadah di gedung atau mungkin di rumah. Pada hari ini inilah waktunya umat Tuhan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Percayalah supaya segera Corona ini segera berlalu, karena ada umat Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.